Sekarang kami menuju perjalanan, mungkin kebanyakan orang berpikir ini sesuatu yang bodoh. Demi kalian, apa sih yang enggak? Mudah-mudahan rekan-rekan yang di belakang yang lagi nyusul bisa waspada, soalnya kondisi jalan saat ini sangat-sangat licin dan berlumut. Menuju desa Mabuan. Ya, saat ini jalan menuju desa Mabuan. Dipenuhi hutan-hutan. Maaf, kondisi sangat gelap. Ya, dikarenakan hutan lah. Tidak ada penerangan jalan. Walaupun malam, walaupun hujan, demi memperkenalkan budaya sekitar, kami rela. Kurang lebih perjalanan kami dari titik 0 sampai stay di sampai tujuan sekitar 15 km. Lumayan sih perjalanan, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Berkabut. Jalan berkabut dikarenakan tadi siang sangat panas. Untuk malam ini diguyur oleh hujan, makanya lumayan berkabut. Daerah sini kenapa licin? Karena lembab, nggak tembus cahaya matahari. Makanya hampir diguyur hujan, mengakibatkan gesekan-gesekan lumut di ban. Terus kabutnya, bukan main kabutnya. Ini kabut Ranu Kumbolo. Kabut. Kami nggak bisa maksimal kecepatan dikarenakan hujan lumayan deras. Minim penerangan dikarenakan tempat pemukiman pun masih minim di sini. Konon katanya tempat ini kalau di malam Senin ya lumayan lah, lumayan angker. Tapi demi ingin eksplor budaya untuk daerah Baru Selatan, kami mencoba mematahkan mitos warga sekitar dengan diawali dengan bismillah sebelum berangkat dan salawat, dan salawat siap perjalanan. Perjalanan kita hari ini, mudah-mudahan lelah kami buat kalian yang ingin kenal budaya sekitar bisa terobati. Kami tidak putus-putusnya minta dukungan dari teman-teman untuk bisa memajukan dan melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Malam ini menurut jadwal ritual, ini malam-malam yang dibilang warga sekitar mengumpulkan sesajen untuk acara yang besok pagi. Bisa dibilang untuk ngasih makan para leluhur. Banyak
mereka kampung. Atau bisa dibilang warga sekitar yang menjagain kampung, yang mungkin tidak kasat mata lah. Kaum Kudian, kata orang kampung sekitar. Benar sih, kata warga sekitar, kalau udah malam Senin, hawanya lumayan-lumayan gimana gitu kan. Benar sih, kami dari memasuki daerah awal, masuk ke daerah perhutanan, kami udah ngerasain hal seperti itu. Tapi kami mencoba untuk mematahkan itu semua. Karena kan niat dan tujuan kami ingin melestarikan budaya sekitar. Saat ini budaya sekitar, budaya-budaya kita lah, contohnya para generasi muda banyak tidak mengenal budaya-budaya sekitar, padahal budaya kita banyak, ada bermacam-macam ragam. Jangan pernah malu dengan budaya kita. Kita bakal kecewa apabila budaya kita telah diambil oleh orang luar. Contohnya dulu saatnya pengkleman hak milik kerajinan batik, dulu pengen diklaim oleh negara tetangga, tapi alhamdulillah dengan semangat sekarang kita memasuki jalur, jalurnya lumayan ekstrim lah. Di sini apabila orang berkendara tidak hati-hati, mungkin sesuatu yang terjadi yang diinginkan. Pak Garden. Kalau hujan, aduh, susah jalannya. Kalian bisa lihat perjalanan kami sekarang hampir bisa dihitung orang berpapasan, karena di daerah-daerah yang jarang sekali dilalui oleh orang. Jalur masuk baru dibikin. Nah, ini jalur baru dibuka oleh pemerintah dikarenakan ada cagar budaya yang ada di desa tersebut. Tahun 2018, siapa yang pernah ikut event sepeda bebas daerah 2018 pasti tahu jalan ini. Jalur ini cuma jalur setapak dulunya. Dulunya jalur setapak, sekarang alhamdulillah dengan adanya kepedulian pemerintah daerah kepada wilayah tersebut, maka jalan dibesarkan. Walaupun untuk perbaikan jalan masih dalam keadaan minim lah jangkauan, dikarenakan daerah jarak tempuh kita yang lumayan susah. Kayaknya kita dekat sampai lagi, hampir mendekati. Kalau orang sekitar sekarang kok aneh gitu, memasuki perkampungan yang maulid, acara ritual itu kok udah gak hujan. Tadi di belakang kita udah ngerasain derasnya hujan kan, gelapnya jalan. Sekarang kok bukan aneh sih, tapi kayaknya udah di apa-apain orang lah kan, namanya kita juga gak tahu kan. Ritual adat kita kan, yang penting kita bismillah aja dulu kan, niat kita baik, bukan niat kita aneh-aneh. Kita cuma ingin mengekspor. Langsung tuduh. Kita sudah memasuki perkampungan, alhamdulillah udah teduh. Langsung langit kelihatan lebih cerah di daerah sini. Kayak enggak ada terjadi sesuatu hujan gitu kan. Tapi di belakang kita ngerasain bahwa dinginnya malam, suasana yang lumayan mencekam, tapi di sini kita merasakan sesuatu yang beda, tenang gitu.
seperti ini tidak bisa nggak percaya. Soalnya apa? Kenyataannya ada gitu kan. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai sampai. Alhamdulillah kita mulai sampai. Masuklah mobil. Masuk bang harusnya. Ya sip. Baliknya bang, oh, di sini aja kita naruh bang. Sini. Kita balik. Sekarang kita udah ada. Sekarang kita udah di kampung. Alhamdulillah kita udah.